Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat tutup, kembali lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah seperti biasa nih, kali ini kita akan mereview salah satu unit yang ada di depan kalian nih, yaitu Mitsubishi SS tahun 2013. Nah sebelum kita akan mereview mobil ini, nah alangkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja nih kita review mobil Mitsubishi SS tahun 2013. So pasti pantengin terus, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat itu, kembali lagi bersama Reska TV. Nah, oke sobat tutup, tepat di depan kalian nih ada Mitsubishi SS tahun 2013 ya sobat tutup ya. Nah, untuk pajak masih panjang ya sobat tutup ya. Nah, untuk teman-teman nih langsung saja nih, jika sedang membutuhkan mobil angkut ya atau mobil barang, nah cocok banget nih Mitsubishi SS tahun 2013 ini, masih full orisinil ya. Nah, langsung saja nih kita lihat untuk bagian interior dan eksteriornya. Pada bagian bodi ya, masih kaleng ya, masih ngaleng full ya, full. Oh, masih ngaleng ya sobat tutup ya. Bagian baknya jadi ini masih full orisinil ya sobat tutup ya, hanya saja lecet pemakaiannya. Nah di sini sudah baknya sudah bak rata ya sobat tutup ya, masih mulus untuk bagian baknya, tidak ada yang keropos, lecet pemakaian saja ya sobat tutup ya. Kita lihat untuk bagian sasis ya sobat tutup ya. Di bagian sasis di sini terlihat masih mulus ya sobat tutup ya, masih rapi untuk sasis, aman. Untuk kondisi ban ya sobat tutup ya, di sini kondisi bannya juga masih tebal ya, kondisi ban masih oke, aman. Lalu untuk bagian peleknya ya sobat tutup ya, di sini masih orsinilan ya, masih kaleng ya, peleknya masih kaleng, masih mulus kondisinya. Kita lihat untuk bagian interiornya ya. Nah seperti biasa nih di bagian backlighting ya sobat tutup ya, masih mulus ya untuk kondisi backlightingnya, masih mulus terawat sekali nih mobilnya ya sobat tutup ya. Kita lihat untuk bagian dashboard. Nah, pada bagian dashboard di sini kondisi dashboard masih oke ya sobat tutup ya. Masih mulus kondisi dashboardnya. Belum ada yang retak sama sekali. Dashboard oke. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan audio ya sobat tutup ya. Sudah ada audionya. Transmisinya oke, aman. Manualnya. Nah kita lihat untuk bagian setir ya sobat tutup ya. Di sini untuk bagian setirnya masih orisinilan ya dari Mitsubishi SS. Oh, masih aman. Lalu untuk bagian ininya juga ya, setirnya sudah dibungkus rapi. Kita lihat untuk bagian kilometernya ya sobat tutup. Nah untuk kilometernya nih, di sini kilometernya masih rendah ya sobat tutup ya. Tahun 2013 ya sobat tutup, masih rendah nih Mitsubishi SS untuk kilometer. Kita lihat untuk bagian plafon ya sobat tutup ya. Untuk bagian plafon di sini masih mulus sobat tutup. Nah kondisi plafonnya oke ya, aman ya. Kondisi plafon tidak ada yang robek sama sekali, masih mulus kondisinya. Nah untuk bagian joknya ya sobat tutup ya, di sini untuk bagian joknya juga masih mulus. Nah kondisi joknya juga masih rapi ya sobat tutup ya, kondisi joknya aman. Untuk kaki-kaki ya sobat tutup, di sini masih nyaman sekali ya, dari mulai kopling, rem sampai gas. Nah kita lihat nih di sini di lantainya belum ada yang keropos sama sekali ya sobat tutup ya, aman ya untuk lantainya semuanya, tidak ada yang keropos.
untuk di depan sampai ke bagian baknya juga aman ya, kroposnya tidak ada sama sekali. Nah untuk teman-teman nih, langsung saja nih jika kalian berminat nih Mitsubishi SS ini, nah langsung saja untuk teman-teman hubungi nomor yang ada di dalam video ini ya Sobat Tutup. Nah untuk OTR nih, harga Mitsubishi SS tahun 2013, mobil ini dibanderol dengan harga cuma 68 juta ya Sobat Tutup. Nah tunggu apa lagi, jika teman-teman ingin memiliki mobil khususnya untuk usaha nih, cocok banget nih Mitsubishi SS tahun 2013, kita buka harga di angka 68 juta. Nah, tunggu apa lagi untuk teman-teman nih? Langsung saja, jika kalian berminat, langsung saja bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Nah, oke, terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyaksikan video ini. Nah, untuk teman-teman nih, alangkah baiknya jangan lupa untuk share video ini, biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman, seperti biasa, alangkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Nah, oke, untuk teman-teman yang selalu pantengin terus channel ini, mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan, rezeki yang melimpah ya, amin ya robbal alamin. Nah oke, terima kasih, tanpa perlu banyak basa-basi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun.